Oke, untuk materi kali ini kita akan berkenalan dengan modifier. Jika sebelumnya kita sudah menguasai mengenai basic pemodelan, maka di sini kita akan mencoba memanfaatkan apa itu fungsi modifier pada aplikasi Blender. Baik, langsung saja. Di sini ada sebuah objek box. Sebelumnya saya aktifkan dulu di sini untuk screencast-nya. Nah, fungsi modifier di sini ada pada bagian menu di sebelah kanan, di sebelah sini. Nah, modifier ada pada bagian yang bergambar kunci di sini. Kalau kita klik di sini, ada pilihan modifier. Jika kita klik di menu modifier di sini, ada beberapa bagian dan di sini banyak sekali. Ada modify, ada generate, ada deform, ada simulate. Namun yang akan saya jelaskan kali ini adalah modifier yang sering sekali digunakan pada pemodelan atau pembuatan animasi pada aplikasi Blender. Jadi yang paling banyak digunakan adalah yang pertama fungsi array. Array di sini adalah fungsi perulangan. Seperti di sini, fungsi perulangan, jika saya klik di sini, count di sini, kita tambahkan, maka dia akan terus berulang. Nah, untuk fungsi array di sini biasanya kita manfaatkan untuk pembuatan model seperti rel kereta api, membuat pagar, membuat tangga, seperti itu. Salah satu contohnya, kita bisa melakukan kustomisasi atau perubahan untuk penggunaan array di sini. Contohnya, secara default dia akan menambahkan pada sumbu X dengan nilai 1. Jika kita rubah menjadi 1,5 setengah, maka ketika array-nya kita tambahkan, maka dia akan memiliki jarak sekitar 1,5. Atau kita juga bisa mengatur, contohnya di sebelah sini 0, kita rubah dia pada sumbu Y. Jadi penambahan array-nya 1,5 dia pada sumbu Y. Atau kita juga bisa atur dia pada sumbu Z, maka dia akan naik seperti ini. Kita bisa custom ini kosong, kita kosong saja seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, pada penggunaan fungsi array di sini kita bisa juga merubah, contohnya di sini. Kelebihannya adalah kita bisa melakukan editing di sini, edit mode seperti ini. Jadi kita hanya fokus pada satu objek, maka objek array yang tadi seperti terduplikat atau ditambahkan, dia akan mengikuti sesuai dengan objek pertama. Jadi kita cukup fokus pada satu objek, maka selama array ini belum di apply, maka kita bisa merubah objek tersebut. Nah, ini salah satu penggunaan untuk fungsi array. Nah, untuk berikutnya ada modifier bevel di sini. Bevel adalah modifier yang berfungsi untuk kita membuat bagian sudut-sudut pada box di sini dia lebih smooth seperti itu. Ini kita juga bisa atur. Peserta juga bisa mencoba-coba di sini ya, untuk mengatur kira-kira kemiringannya berapa seperti itu. Itu tuh bevel. Berikutnya ada yang namanya boolean. Tadi array itu untuk perulangan, bevel itu untuk membuat sudut lebih halus. Sedangkan boolean di sini adalah fungsi untuk pemotongan. Contohnya seperti apa? Saya contohkan di sini saya tambahkan objek silinder. Saya akan mencoba membuat objek silinder di sini. Saya ingin membuat si objek cube di sini itu ada potongan pada bagian tengahnya berupa potongan berbentuk silinder berlubang. Saya bisa memanfaatkan modifier boolean. Secara otomatis tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih kira-kira dia dipotong dengan objek apa, karena tadi saya sudah menyiapkan objek silinder, langsung saya pilih saja silinder. Nah, dia langsung menghilang. Kenapa menghilang? Karena di sini ada fungsi operasi yang kita harus atur. Yang pertama intersect. Kalau intersect, maka dia akan si objek box tadi itu akan mengikuti bergabung dengan objek silinder. Sedangkan union, jika kita apply, maka dia akan bergabung dengan si objek silinder.
Saya ulang. Tadi untuk union, intersect di sini dia bergabung. Si objek box hilang bergabung kepada objek silinder, sedangkan union, kedua objek ini akan menyatu seperti join, fungsi join. Sedangkan difference di sini adalah membuat potongan. Jadi yang kita gunakan adalah difference. Jadi si objek cube kita boolean dengan objek silinder. Lalu kita klik apply. Lalu kita masuk ke object mode. Jadi fungsi apply di sini hanya bisa berfungsi pada object mode. Lalu kita geser secara otomatis pada bagian tengah di sini akan membuat lubang sesuai dengan potongan yang kita tentukan dengan silinder. Itu salah satunya. Berikutnya ada lagi modifier yang sering bisa kita gunakan adalah mirror. Mirror. Ini saya contohkan untuk mirror. Untuk mirror di sini saya reset ke tengah dulu. Kursor to center agar dia pas di tengah. Saya contohkan biasanya untuk objek-objek yang dia memang harus proporsional. Contohnya di sini objek monyet. Unkey. Ini saya hapus dulu bagian sebelah sini. Saya hapus. Nah, di sini ada sebelah bagian seperti tampilan di layar. Kita bisa tambahkan modifier mirror. Maka dia akan secara otomatis membuat tampilan pada bagian sampingnya seperti ini. Jadi dia otomatis seperti ini. Lalu kita bisa aktifkan clipping ini agar si objek ini menyatu antara sebelah kiri dan kanan. Fungsi mirror ini difungsikan untuk objek-objek yang benar-benar simetris, contohnya objek untuk manusia, hewan seperti bagian kanan dan kiri, atau membuat objek mobil seperti itu. Bagian kanan dan kirinya harus sama, kita bisa menggunakan fungsi simetris di sini. Nah, kita dipermudahkan agar ketika kita mengedit di sebelah kanan, maka sebelah kiri dia juga akan ikut ter seperti ini. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri dia akan menyesuaikan seperti fungsi mirror, mirroring atau pada kaca seperti itu. Nah, itu fungsi mirror. Untuk berikutnya adalah modifier solidify, tapi solidify akan saya jelaskan nanti. Yang sering digunakan adalah di sini subdivision surface. Subdivision surface ini agar membuat objek menjadi lebih halus atau smooth. Nah, seperti tadi, jika kita tidak menggunakan subdivision surface, dia terlihat flat seperti ini. Tapi ketika kita tambahkan subdivision surface, ini biasanya difungsikan untuk objek-objek yang organik untuk membuat permukaannya lebih halus. Lalu kita klik smooth, maka secara otomatis si objek monyet di sini dia lapisan luarnya lebih halus. Itu untuk subsurf atau subdivision surface. Baik, untuk berikutnya adalah saya contohkan penggunaan solidify. Nah, solidify di sini saya contohkan lebih banyak digunakan untuk membuat objek-objek yang memiliki ketebalan. Contohnya di sini saya akan membuat objek, saya hapus terlebih dahulu, gelas. Kalau sebelumnya kita membuat objek gelas, kita harus memanfaatkan extrude, tapi dengan memanfaatkan modifier solidify di sini, secara otomatis nanti akan memiliki ketebalan pada bagian dalamnya. Kita bisa atur di sini thickness-nya. Nah, ini kalau kita atur, maka dia secara otomatis memiliki ketebalan seperti ini. Ini untuk thickness di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk objek seperti membuat kaleng, membuat gelas, atau membuat selang dan yang lain sebagainya yang kira-kira memiliki ketebalan, kita bisa memanfaatkan fungsi solidify. Fungsi solidify di sini ketika kita sudah fix kira-kira pas dengan ukurannya, kita bisa masuk ke object mode. Karena di sini masih terlihat dia belum bergabung dengan vertex pada bagian sampingnya, kita harus masuk ke object mode, lalu pilih apply. Ketika kita masuk ke edit mode, secara otomatis dia akan menyatu seperti ini. Ini sedikit
mengenai modifier. Jadi modifier yang paling banyak digunakan adalah ray ini untuk perulangan, bevel ini untuk membuat halus pada permukaan sudut-sudut, boolean di sini untuk membuat fungsi pemotongan atau penggabungan. Di sini ada fungsi build, mungkin peserta juga bisa mengeksplorasi sendiri di sini. Cuman yang paling sering digunakan adalah yang saya jelaskan tadi, array, bevel, boolean, mirror, ada juga solidify dan subdivision surface. Sebenarnya di sini masih banyak, ada simulate, kita membuat simulasi kain, collision, tabrakan atau ledakan, membuat partikel air seperti itu, membuat ombak atau asap. Itu sebenarnya semuanya sudah disediakan di sini, hanya saja kita batasi untuk intermediate. Di sini kita menggunakan fungsi-fungsi yang paling sering atau paling banyak digunakan untuk pemodelan dan animasi. Nah, baik, mungkin untuk topik mengenai modifier seperti yang sudah saya jelaskan tadi, step by stepnya dan fungsi-fungsi yang digunakan, modifier tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Kira-kira ingin membuat model untuk pembelajaran seperti apa, nanti bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Untuk berikutnya kita akan mempelajari topik mengenai parent, bagaimana kita membuat parent agar objek yang satu dengan yang lain itu bisa bergabung dan bisa dikontrol agar mudah dianimasikan. Akan kita pelajari pada topik di sesi berikutnya. Terima kasih.